Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman, PJ Auto Vlog. Jadi kemarin saya habis lepas tabung besarnya Grand New Avanza. Jadi tabung besarnya saya lepas, saya mau kasih cek suara. Jadi kalau Grand New Avanza tuh dilepas kendangan besarnya suaranya kayak apa. Tapi untuk tarikannya, teman-teman, bedanya tidak banyak nih, bedanya cuma sedikit aja bedanya suaranya. Jadi saya lepas kendangan besar, saya ganti pipa. Jadi untuk yang ke depan masih sama, masih standar semua, resonator sama katalisnya masih standar. Untuk tarikan ya lumayan lah, atau mungkin perasaan aja lah, jadi ringan. Tapi yang saya rasakan ringan, saya agak panjang tarikannya, teman-teman. Oke, saya kasih lihat penampakannya, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi kendangan resonator aslinya masih ada, teman-teman. Nah, itu resonatornya. Resonator masih sama, jadi langsung ku ganti pipa, tabung besarnya ku buang. Jadi sampai belakang masih standar, teman-teman. Ya, sih lihat dalam mesinnya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Masih standar semua. Jadi cuman lepas tabung besar. Ini tabungnya. Tuh, itu penampakan tabung orinya, teman-teman. Tabung besarnya. Itu tabung besarnya saya lepas. Oke, jadi nanti infonya sih kalau untuk tarikannya biar enak, resonya diganti aftermarket bilangnya. Infonya dari teman-teman sih. Sekarang kita tes suaranya, teman-teman. Oke, kita tes suaranya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lepas kendangan besar, tabung besarnya seperti itu suaranya, teman-teman. Jadi resonator masih standar bilangnya ini. Kalau jadi kalau yang pakai resonator standar ini, dia apa itu, di RPM 3000 ke atas dia baru teriak, teman-teman. Jadi kalau pakai jalan tuh teriak, di dalam kabin suaranya masih lumayan lah, masih lumayan, enggak seberapa nyaring suaranya. Jadi nanti rencana mau saya ganti resonatornya, teman-teman. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih dan mengikuti video saya hari ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.